selamat pagi kembali lagi bersama Syarita salam sehat untuk kita semua ya hmm udaranya sangat segar sekali ya karena tadi subuh hujannya deras sekali hari ini saya akan memperlihatkan keseharian saya sebagai ibu rumah tangga mulai dari masak, kemas-kemas, nyuci, nyapu, dan lain-lain Ini penampakan rumah saya pagi hari, ya. Berantakan sekali karena bekas anak-anak saya main tadi malam. Oke, nanti akan saya kemas-kemas. Nah, ruangan dapur saya juga berantakan, ya. Nanti saya beres-beres dahulu, habis itu masak. Saya masak nasi terlebih dahulu, ya. Setelah itu lanjut untuk masak. Lanjut buang sampah yang tadi malam. Karena suami saya kerjanya pagi, jadi saya harus bangun pagi-pagi sekali. Biasanya jam 5 subuh saya sudah harus berperang dengan peralatan dapur. Karena harus bikin sarapan pagi dan bekal untuk suami kerja Sekalian juga masak untuk anak-anak dan juga saya Jadi ibu rumah tangga itu harus benar-benar ulet ya Masak dan kemas rumah aja harus selesai sebelum anak-anak bangun Seperti saya Hehehe Oke, lanjut lagi ya. Di sini, saya akan panaskan rendang jengkol yang dikasih dari Mama mertua tadi malam, ya. Lanjut lagi, saya akan memasak sup ayam kampung yang dikasih kakakku ya. Bahan campuran supnya di sini saya menggunakan sawi putih dan juga wortel. Lanjut saya mencuci wortel dan juga sawi putihnya. Nah, di sini airnya sudah mendidih ya. Saya memasukkan daging ayam kampungnya. Bahan tambahannya di sini saya menumbuk bawang putih, jahe, dan juga ladaku ya. Selesai masak-masak Ini tadi campuran atasnya saya kasih bawang goreng Dan juga daun sop Plus ya Nah ini Pak suami lagi sarapan pagi ya Saya lanjut menyiapkan bekal makanan Untuk suami makan siang Di kantor Kemas di tas, dan suami siap untuk berangkat. Karena suami sudah berangkat kerja, saya siap-siap untuk kemas-kemas rumah lagi. Ruangan pertama yang saya kemas terlebih dahulu yaitu ruangan dapur, ya, karena tadi sisa-sisa saya memasak sedikit agak berantakan. Saya lap-lap mejanya. Lanjut, saya membersihkan atas kitchen set karena bekas-bekas minyak selesai saya, saya, saya masak tadi, dan juga bekas-bekas bawang sayur yang sudah saya iris-iris tadi, ya. Ini kegiatan saya sehari-hari, ya. Setiap pagi dan juga sore, setelah masak, tidak lupa saya lap-lap kompor, nining-nining kompor agar terlihat bersih dan nyaman untuk dilihat. Lanjut lagi, setelah itu saya mencuci piring. Setelah saya selesai masak tadi, ya. Nah, setelah selesai cuci piring, saya juga membersihkan tempat cuci piringnya ya. Agar wastafelnya terlihat rapi dan juga bersih. Lanjut lagi di sini saya akan kemas-kemas ruang TV yang tadi malam bekas anak-anak main. dan lihatlah itu kelakuan anak saya yang paling kecil suka sobek-sobek karpet ya jadi karpet-karpet terlihat jadi sedikit jelek karena kelakuan si bocil lanjut lagi sebelum anak-anak bangun di sini saya menyapu terlebih dahulu ya di atas meja TV pun disapu lebih kelihatan praktis, ya. <laughs> Saat menyapu, juga saya tidak lupa untuk membersihkan kolong-kolong bawah kursi. Ya, takutnya ada mainan anak-anak terselip di bawahnya. Lanjut lagi, di sini saya membersihkan ruangan dapur, ya. Lanjut merapikan kursi meja makan agar terlihat rapi. Lanjut lagi menjemur pakaian yang sudah saya cuci tadi malam. Oke, yang terakhir lanjut lagi bersihkan ruangan atas, teman-teman. Sampai di sini dulu ya video saya. Untuk teman-teman yang sudah menonton, terima kasih ya. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Terima kasih. Inilah kegiatan saya sehari-hari sebagai ibu rumah tangga. Bye bye.